Hati solat, jiwa solat, menyembahyang Esa. Hati solat, jiwa solat, menyerah padanya. Bersama kami kumpulan Hufaz dalam Nasyid TV sebentar saja lagi. Assalamualaikum dan kembali kita dalam rancangan Nasyid TV. Saya Raja Edi sekarang berada di Lunak Record Kundang Rawang. Dan bersama saya hari ini adalah kumpulan Hufaz. Ya, kumpulan Hufaz. Alhamdulillah kita bertemu baru menonton dengan kumpulan Hufaz ni. Bukan senang nak jumpa mereka ni. Alhamdulillah. Mungkin kat sini kita akan berkenalan dengan kumpulan Hufaz. Mungkin dari kanan saya nak memperkenalkan diri. Okey, nama saya Amir, berasal dari Ampang. Doket ya Amir. Sebelah kanan. Assalamualaikum, nama saya Izwan, berasal daripada Gombak. Gombak. Kawan kita? Saya pula Muhammad Aizat bin Jaafar, panggilan Aizat, berasal dari Kelantan. Kelantan. Ya. Saya Muhammad Rizam bin Ibrahim, panggilan dipanggil saya Zam, berasal daripada Ceras. Ya, itu dia nama panggilan Amir ya. Semua Rizam. Dan mungkin peruntuk akan berkenalan lagi dengan kumpulan Hufaz ni. Dan mungkin kita akan tanyakan kepada mereka bagaimana sejarah penubuhan kumpulan Hufaz ni sendiri. Okey, kumpulan Hufaz ni diagendai oleh 4 orang ni lah. Dijaga tampan kan saya. Okey, tampan. Okey, kita telah ditubuhkan pada tahun 2009 dan kita dapat tawaran dari Lunak Record. Dapat tawaran dari Lunak Record untuk merakamkan sebuah mini album single yang berjudul Kembali ke Asal. Mungkin sedikit tentang sejarah penubuhan kumpulan Hufaz ini. Okay, selain pada mini album dengan Lunak Record ni, kita juga ada dapat tawaran dengan Hijaz untuk rakamkan satu lagu yang bertajuk Selagi Ada Waktu untuk dimuatkan dalam album The Best of Hijaz Record Artist, dan juga satu lagi projek dengan Nasyid.com iaitu merakamkan lagu-lagu Selawat. Okay, dengan untuk Selawat tu kita bekerjasama dan diberi peluang oleh Nasyid.com sendiri untuk merakamkan 9 selawat untuk dijadikan sebagai album. Dan Hufaz sendiri berterima kasih kepada semua pihak yang memberi kerjasama inilah dalam usaha untuk memperjuangkan irama Nasyid Malaysia. InsyaAllah. InsyaAllah. Itu yang sebut sedikit tentang sejarah penubuhan kumpulan Hufaz. Mungkin para penonton nak tahu ya, macam mana adakah kumpulan Hufaz ni banyak dapat penyebutan, macam mana nak bagikan masa ya, macam mana? Okey, macam saya tak ada masalah sebab saya bekerja juga dengan production house. Jadi bagi saya tak ada masalah lah untuk membagi masa dengan show. Ya, itu dia kumpulan Hufaz. Kita berehat ketika ya para penonton dan kembali selepas ini. Bertemu lagi kita dalam rancangan Nasyid TV. Ya, bersama kita hari ini kumpulan Hufaz. Dan kita berkenalan dengan kumpulan Hufaz berbual-bual. Dan mungkin di sini kita nak tahu ya, kumpulan Hufaz bagaimana, kumpulan Hufaz adakah dapat banyak jemputan kan? Buat masa sekarang ni memang menerima banyak undangan persembahan lah. Dan alhamdulillah rezeki yang disurahkan kepada kumpulan Hufaz murah masa sekarang ni. Dan hopefully dia akan berkekalan lah untuk kita terus berjuang dan terus berjuang dalam industri nasyid tanah air, insyaAllah. InsyaAllah. Sekarang ni mungkin tengah membuat album ataupun ada beberapa lagu yang telah dirakamkan? Untuk single pertama Kumpulan Hufaz mengandungi 5 buah lagu. 5 buah lagu. Merupakan hasil nukilan kreatif daripada Lunak Record sendiri. Dan alhamdulillah kami juga diberi lagi kerjasama daripada Lunak Record untuk sama-sama berkreativiti dalam usaha mewarna-warnikan industri tanah air. Dan alhamdulillah lagu last memang dah siap record lah, tunggu proses seterusnya lah. Itu dia sedikit tentang kumpulan Hufaz. Mungkin untuk album yang akan dilahirkan nanti ni, ada komposer-komposer yang tersohor ataupun yang baru di cipta nama
yang digunakan oleh kumpulan Hufaz. Okey, kita ada Pak Lee. Pak Lee. Pak Lee daripada Lunar Record. Mm-hmm. Dan juga Haji Rosman selaku pengurus besar Lunar Record juga. Ya. Yeah. Tadi kita ada dengar-dengar nama Muni-Muni sebut tadi tu. Okey, itu lagu tu untuk yang tadi saudara Izwa cakap tadi, lagu The Best of Aisyah Resby Artist tu. Lagu tu dicipta oleh Munif Ahmad lah, daripada Kumpulan Hijaz. Kumpulan Hijaz. Kita rasa bangga sebab diberi kepercayaan untuk menyanyikan lagu dia tu. Ya, itu dia kumpulan Hufaz dia kepada penonton. Mungkin di sini nak tambah macam mana genre lagu yang dimuatkan album yang akan dilahirkan nanti ni. Okey, genre yang kita akan tampilkan kepada pendengar-pendengar semua ialah genre nasyid lah. Nasyid. Rentak kontemporari ke pop ke kontemporari. Macam mana nak bersaing ni? Nak bersaing dengan kumpulan nasyid yang dah sedia ada ni? Okey, sebenarnya kalau kita tengok daripada sebab dia pun masih dalam pembikinan dan kita pun tengah cari identiti, maknanya konsep untuk album tu sendiri. Dan alhamdulillah kita mencari konsep yang easy listening, di mana semua peringkat umur boleh adapt dengan apa hasil daripada Hufaz lakukan, hasil daripada Lunar Record lakukan. InsyaAllah dengan apa usaha yang kita buat ni, InsyaAllah semua pendengar boleh mengikuti dan mengikuti lagu-lagu dia, yang Allah, akan dilahirkan oleh kumpulan Hufaz. Dan itu dia para penonton, kita berehat seketika dan kembali selepas ini. La ilaha illallah, Allah ya Allah, Allahu hu Allah. La ilaha illallah, Allah ya Allah, Allahu hu Allah. Ya Hakimu ya Latifu ya Wahabu ya Ghaffar, ya Hakimu ya Qabidu ya Jabbar, ya Hakimu ya Ghaniyu ya Mughniyu ya Razzaq, ya Hakimu ya Hayyumu ya Qayyum. Jangan lupa dapatkan CD original yang akan berada di pasaran nanti. Betul tak, Kuala Fas? InsyaAllah. Mungkin ada lagi lagu-lagu yang penonton akan dengar yang lagi sedap dan lagi best. Betul tak? InsyaAllah. Ya, itu dia janji kepada peminat kumpulan Hufaz. Ya, macam mana kita nak kontak kumpulan Hufaz ni? Macam nak tahu, nak dengar, nak beli lagu ke apa ke? Okay, untuk Hufaz sendiri memang kita aktif di laman sosial, di mana kita ada Facebook sendiri. Just type HUFAZ, dia akan keluar page lah, gambar kita orang lah yang tak berapa macho ni. Macho, ganteng-ganteng semuanya. Kita ada juga laman Twitter, di mana boleh follow kami di Twitter jugalah untuk perkembangan, di mana kami ada show dan kami selalu update lah, insyaAllah. Masa sekarang ni, selain daripada Facebook atau ada lagi laman like yang lain-lain, yang blog ke apa ke, yang boleh dihubungi oleh peminat-peminat kita. Okey, bagi sesiapa yang ingin membeli satu lagu digital Hufaz, Lunar Record ada sediakan satu laman web, www.lunarrecord.com. Kat situ boleh beli. Macam mana nak dia Lunar tu? LOONEQ RECORDS .com. Ya, kat situ kita boleh beli lagu satu-satu je. Terbaru, InsyaAllah. Strategi lah yang sekarang ni tengah bekerja keras lah untuk menyiapkan album ni. Betul. Memang kami mengorbankan masa hujung minggu untuk datang ke studio bagi memastikan settle. InsyaAllah. Mungkin sedikit pesanan ringkas daripada kumpulan Hufaz. Siapa nak sampaikan? Jadi kami harap apa yang kami lakukan ini, Tuhan ikhlaskan hati kami semua untuk sampaikan kepada semua pendengar. Dan harapan kami adalah semoga pendengar semua dapat menerima lagu-lagu yang kami bawa dan juga mesej-mesej yang cuba kami sampaikan dengan baiklah, insyaAllah. Ya, itu je. Terima kasih kepada para penonton yang sudi menonton rancangan Nasyid TV. Dan kembali lagi dalam episod yang akan datang. Saya Raja Aidi, mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.